Usaha pembuatan pot bunga berbahan semen mulai kembali bangkit, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Semakin banyaknya masyarakat yang hobi mengoleksi bunga hias, membantu bisnis tersebut mulai tumbuh dan permintaan terus meningkat. Salah satunya usaha pembuatan pot bunga milik Sujito yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera di desa Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenaga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setiap hari Sujito dibantu anak dan seorang pegawainya membuat pot bunga pesanan. Menurut Sujito, pembuatan pot bunga dari semen itu sedikit lebih mudah karena ada cetakannya. Namun membutuhkan modal lebih besar untuk membeli bahannya. Meski masih dalam masa pandemi, setiap bulan ia bisa memproduksi puluhan pot bunga dengan keuntungan hingga jutaan rupiah. Pemesan, Pak. Dari mana-mana. Dari Lampung Timur, Tenggalang, ATM, Suci, Lampung Matang. Karyawan sendiri ada berapa, Pak? Yang membantu sampean di sini, Pak? Apa anak? Dua orang. Oh, cuma anak, Pak, ya, yang bantu di sini, Pak, ya. Para pemesan pot bunga buatan Sujito pun sudah menyasar hingga luar kabupaten, seperti Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan lain-lain. Bahkan beberapa konsumennya ada yang berasal dari Sumatera Selatan. Selain pot bunga, Sujito juga membuat nisan hingga hiasan rubah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.